Menanggapi tingginya tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menyatakan hal itu menunjukkan Presiden Jokowi telah maksimal menjalankan tugasnya. Selain itu, figur Jokowi juga akan masih berpengaruh di pilkada. Menurut Habib, peningkatan hasil survei pada kinerja Jokowi adalah hal yang bagus di tengah transisi. Ini artinya warisan pencapaian Jokowi akan dilanjutkan pemerintahan berikutnya. Selain itu, Habibur Rahman juga mengakui figur Presiden Joko Widodo masih sangat berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada November nanti. Salah satunya adalah sikap dan arahan politik dari Jokowi diyakini akan diikuti para pendukungnya. Pertanyaannya hanya soal ini ya. Panen terus pompa ya. Kita melihat Pak Jokowi maksimal ya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku presiden dalam konteks transisi inilah ya. Berarti kan akan lebih banyak hal-hal yang sifatnya legacy, ya hal-hal yang sifatnya pencapaian-pencapaian yang akan dimaksimalkan di pemerintahan berikutnya. Kalau pemimpin-pemimpin yang mereka hormati, tentu mereka akan dengar juga gitu loh. Apa namanya, masukan mereka, apa sikap politik mereka, gestur politik mereka. Tentu menurut saya sih masih sangat berpengaruh.